Halo teman-teman, kembali lagi dengan Itmam di sini, dan untuk video kali ini kita akan bahas tentang Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, terkenal dengan kaldera atau lautan pasir dan kawah yang eksotis serta pemandangan matahari terbit yang sangat indah. Kawasan wisata Bromo terletak pada ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut dan diapit oleh 4 kabupaten bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Kabupaten Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang. Adapun berikut ini adalah 4 fakta tentang Gunung Bromo. Menurut sejarah, terbentuknya Gunung Bromo dan lautan pasir berawal dari dua gunung yang saling berimbitan satu sama lain. Gunung Tengger, 4.000 meter di atas permukaan laut, yang merupakan gunung terbesar dan tertinggi pada waktu itu. Kemudian terjadi letusan kecil, materi vulkanik terlempar ke tenggara sehingga membentuk lembah besar dan dalam sampai ke desa Sapi Kerep. Letusan dahsyat kemudian menciptakan kaldera dengan diameter lebih dari 8 km. Karena dalamnya kaldera, materi vulkanik letusan lanjutan tertumpuk di dalam dan sekarang menjadi lautan pasir. Dan diduga, dulu kala pernah terisi oleh air dan kemudian aktivitas lanjutan adalah munculnya lorong magma di tengah kaldera sehingga muncul gunung-gunung baru, antara lain lautan pasir, Gunung Widodaren, Gunung Watangan, Gunung Gursi, Gunung Batok, dan Gunung Bromo. Menurut legenda, dijelaskan tentang asal-usul suku Tengger ini. Dahulu, di Pulau Jawa diperintah oleh Raja Brawijaya dari Majapahit yang mempunyai anak perempuan bernama Rara Anteng yang menikah dengan Joko Seger, keturunan Brahmana. Ketika terjadi pergolakan di Pulau Jawa, sebagian masyarakat yang setia pada agama Hindu melarikan diri ke Pulau Bali. Sebagian lainnya menarik diri dari dunia keramaian dan bermukim di sebuah dataran tinggi di kaki Gunung Bromo. Dipimpin oleh Roro Anteng dan Joko Seger, jadilah mereka suku Tengger, kependekan dari Anteng dan Seger. Gunung Bromo termasuk bagian salah satu gunung yang berada di komplek pegunungan Tengger. Pada hamparan pasir yang sangat luas, dengan gunung-gunung di tengahnya yaitu Gunung Bromo setinggi 2.392 meter, Gunung Batok 2.440 meter di atas permukaan laut, Gunung Widodaren 2.614 meter di atas permukaan laut, Gunung Watangan 2.601 meter di atas permukaan laut, dan Gunung Kursi 2.581 meter di atas permukaan laut. Dinding kaldera yang mengelilingi laut pasir sangat terjal dengan kemiringan kurang lebih 60 sampai 80 derajat dan tinggi berkisar antara 200 sampai 600 meter. Salah satu atraksi yang paling menarik di atas Gunung Bromo adalah matahari terbit. Gumpalan awan yang menutup langit perlahan-lahan tersibak oleh bola putih kekuning-kuningan. Cahaya merah merona di ufuk timur, perlahan-lahan timbullah temberang yang kian membesar hingga membentuk setengah lingkaran. Berangsur-angsur warnanya berubah menjadi keemasan, udara sekitar mulai menerang, mulailah suatu hari dan kehidupan yang baru. Semua mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kecuali di Puncak Bromo, atraksi matahari terbit bisa dilihat di puncak Pananjakan. Dan teman-teman, itulah video 4 fakta yang perlu teman-teman ketahui tentang Gunung Bromo. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next time.